Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kang PPC Tactical, guys. Channel receh membahas seputar dunia airsoft, khususnya airsoft spring, guys. Oke, kali ini kita akan sudah membuat storage penampungan BB untuk sniper bolt action, guys ya. Bagaimana cara membuatnya, guys? Cara membuatnya simple ya, guys ya. Ini kita menggunakan bahan PVC, guys ya. Ini PVC-nya sudah saya potong. Lalu saya tempel menggunakan lem Korea, guys. Jadi konsepnya cuman memotong saja, guys ya. Memotong dan menempel menggunakan lem Korea. Nah, ini hasilnya. Nah, nanti ini akan kita pasang di sniper bolt action ini, guys, yang sudah saya buat, guys ya. Jadi ini storage-nya. Nah, ini lubang masuk BB-nya ya, jalur BB ke chamber bolt action-nya, guys. Jadi konsepnya nanti kita tempel seperti gini dia, guys. Tuh. Tuh ya. Tuh, kita tempel begini dia. Kita tempel tuh. Begitu tuh. Tuh ya. Kita tempel menggunakan lem Korea dan serbuk PVC. Oke, ini langsung kita tempel aja, guys ya. Dan saksikan saja videonya, guys ya. Mantap. Halo, guys. Ini sudah selesai saya melakukan penempelan ya, menggunakan lem Korea, guys ya. Itu dia ya. Ini untuk jalur masuk BB-nya. Ini sudah dilem ya, menggunakan serbuk PVC ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat rail, guys ya, supaya dia terlihat, supaya bisa memasang alat optik scope-nya ya. Oke, nanti saksikan saja videonya untuk pembuatan railnya ya. Ini videonya saya skip dulu karena motong-motong langsung, nanti kalau sudah jadi railnya nanti baru kita update di videonya, guys ya. Nah, itu tinggal ini bahan untuk buat rail nanti ya. Jadi kita taruh di atas sini nanti dia. Nah, kayak gini dia, guys. Biar cakep. Oke, saksikan saja video ya, guys. Mantap. Halo, guys. Ini rail pikantinnya udah jadi, guys ya. Tinggal kita amplas pinggir-pinggirnya nih, guys. Ini membuatnya dari PVC lalu menggunakan lem Korea ya, menempel ya. PVC-nya kita potong seperti ini dia, guys. Nah. Ini udah kita potong lalu kita tempel ya, tuh. Tempel di sini ya. Tinggal kita amplas aja, guys. Gunakan kikir atau gerinda. Nanti konsepnya seperti ini dia ya. Nah, seperti gitu dia, guys. Seperti gitulah ya konsepnya ya. Tuh. Tuh ya. Seperti itu konsepnya dia, guys. Tuh ya. Ini bawahnya pakai PVC tebal, atasnya pakai PVC tipis ya. Oke, kita aluskan dulu ya pinggir-pinggirnya, guys ya. Enaknya pakai gerinda sini ngikirnya, cuman males saya pakai listriknya ngidupin ya. Oke, ditunggu aja ya, kita akan haluskan lagi, guys.
Itu jadi guys, lumayan tuh. Ya. Sudah jadi. Tinggal kita pasang, kita lem di sniper ball action ya guys. Panjangan guys, potong dikit guys. Yang di sininya. Potong segini aja. Pas. Halo guys, ini sudah jadi guys ya. Railnya itu ya sudah dilem. Seperti gini konsepnya dia, dilem. Dikasih serbuk PVC. Lalu teteskan lem Korea guys ya. BB masuk dari sini ya, cemplungin sini. Jadi penampungan BB-nya dari sini sampai sini guys, banyak storage. Insya Allah bisa menampung 50 BB-an lah, kurang lebih ya guys ya. Oke, mungkin cukup sampai sini saja guys ya. Review atau tutorial singkat membuat storage penampungan atau penyimpanan BB di sniper ball action sekaligus dengan rail picantininya ya untuk menaruh teleskopnya guys. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam Airsofter Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Guys, kita coba tes ya guys ya, syuting ya guys. Tadi sudah diisi BB-nya ya. Nih. Kita coba tembak guys ya, tembak ke situ guys. Terakhir guys, masih ada ding?